Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, channel Bang Win. Kali ini kita akan bikin tutorial gambar gerak seperti yang banyak terdapat di Instagram. Kita hanya butuh aplikasi Zootropic seperti ini. Nah, kita akan bikin, download aja aplikasinya di Play Store. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bikin memori baru, pilih di galeri, terus kita pilih gambar mana yang akan kita bikin. Seperti ini contohnya. Kita bikin perbesar dulu biar enak bikinnya. Kita akan perbesar, pilih yang gambar tanda plus ini. Kita perbesar, kita pilih gambar mana yang akan kita gerakan. Kita centang yang segmen tanda panah ini adalah arah kemana gambarnya akan bergerak. Pilihlah dengan hati-hati ya, bikin sesuai selera kamu apa aja yang akan bergerak. Lihat tanda panahnya. Kalau sudah, kita perkecil lagi. Kita masker itu kita bikin gambar mana yang tidak akan bergerak. Kita masking semuanya serapi mungkin ya guys ya. Pokoknya pilih gambar mana yang gak akan bergerak. Nah, kita masking semua dengan hati-hati ya, serapi mungkin. Kita perbesar, terus kita masking lagi. Hati-hati ya guys, butuh ketelitian. Langsung saja disimpan, di save. Kalau kalian sudah selesai, langsung saja disimpan, di save. Di pengaturan kita nggak usah dirubah-rubah. Kalau dilebihin dari ini, kita akan suruh bayar. Pilih yang dengan logo. Langsung saja disimpan. Pilih yang dengan logo, pilih MP4, terus tunggu sampai selesai.